Welcome back my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku. Jadi video kali ini video seperti biasanya, ya aku akan maskeran dengan maskernya unik banget di muka aku. Sekarang lagi breakout banget di sini. Ini udah mendingan karena aku beberapa kali pakai masker berbeda. Ini udah mendingan banget. Dan ya, aku mau pakai masker ini karena ini bener-bener gak, aku udah gak pakai makeup sama sekali. Ini gak ada apapun, kayak ini tinggal bekasnya doang. Dan ini akan ada jerawat baru. Ini ada bekasnya dan ini ada bekasnya. Dan yap, itu beberapa bekas jerawat aku. Tapi it's okay, no problem, karena dia menciptakan masker ini untuk menghilangkan bekasnya dan mewhitening muka. Ya, itu bagus banget. Dan masker ini punya cowok, bukannya cewek, dan keren banget dia nyiptain masker ini karena muka dia breakout, dia peduli banget sama muka dia, dan terciptalah masker ini, guys, gitu. Maskernya apa? Ini dia maskernya, masih di dalam paket, belum aku buka, jadi kita akan buka bersama. Aku beli ini di salah satu aplikasi belanja karena dia juga ada di situ. Karena lebih mudah pembayarannya, kata dia, bisa pakai pulsa atau Indomaret. Jadi ini aku beli. Jadi dia cuma baru ngeluarin masker ini, dua masker gitu. Dan ya, yeah, rekomendasi banget sih katanya, karena dia pemakainya sendiri, dia membuktikan dia bisa bersih. Kita akan coba aja. Kalian pasti udah tahu ini apa. Ini maskernya siapa? Ini maskernya By Fazo, beras hitam sama beras putih sama beras Jepang. Jadi katanya beras ini susah banget didapetin. Dan ya, yeah, dua ini. Untuk yang beras hitamnya itu, aku kasih tahu ya, dia dapat banyak. Dia dapat, ya, yeah, ini katanya bisa 3 kali pemakaian mungkin. Jadi, maaf banget ke jeda. Jadi masker beras hitam ini fungsinya banyak banget. Manfaatnya adalah 1, mencerahkan, 2, menghaluskan, 3, mengencangkan, menghilangkan bekas jerawat, 4, dan mengangkat sel kulit mati. Wow, mengangkat sel kulit mati ya. Itu yang kita butuhkan. Ini yang beras hitam, kalau yang beras putih adalah dia gak beda jauh, ternyata sama ya. Sama-sama mengencerahkan, menghaluskan, mengencangkan, menghilangkan bekas jerawat, mengangkat sel kulit mati. Wow. Jadi aku akan coba masker ini selama 7 hari. Boleh kan kak dipakai sampai 7 kali? Semoga boleh ya kak ya, dan gak apa-apa. Karena aku pakai masker itu kalau ada bekas jerawat, aku akan pakai serutin-rutinnya. Aku akan pakai ini setiap pulang kerja biar ini bye-bye. Semoga bener ya Kak Fazo ya, ini bener-bener ngilangin bekas jerawatnya. Aku beli ini karena aku penasaran banget, karena Kak Fazo, aku menonton Kak Fazo tuh dari bawah banget gitu, kayak keren banget. Jadi aku akan pakai ini selama 1 minggu. Aku penasaran sama yang hitam daripada sama yang putih, karena kalau yang putih sering banget sih kita lihat dijumpai masker-masker itu. Jadi aku akan coba masker ini. Dan katanya ini juga bisa buat luluran, karena tangan aku lagi sakit, jadi buka kayak gini cemen dong. Tapi emang keren banget sih apa namanya packagingnya, walaupun cuma pakai kertas biasa dan stikerin kayak gini. Ini kelihatan homemade banget, jadi kayak bikin bener-bener bikinan rumah banget, bikinan sendiri. Jadi wow, wanginya, wanginya tuh enak, kayak kayak es apa ya, ini kayak beras hitam, wanginya enak. Jadi kita langsung coba aja. Kalau udah dibuka tadi kan kemasannya nggak ada udaranya, jadi pas kita buka dia segini. Kalau nggak salah ini bisa dipakai 3 kali kata Kak Fazo, tapi nggak tahu di muka aku berapa kali. Semoga ini cukup untuk 1 minggu dan 2 ini. Gak apa-apa kan diselang-seling, karena manfaatnya tuh sama. Manfaatnya tuh sama aja guys. Kayak
Gak beda jauh, cuma bedanya beras hitam dan beras Jepang yang putih ini ya. Untuk cara pemakaiannya tuh cukup gampang dan cukup mudah. Kalian tinggal campurin bubuk masker ini dengan air secukupnya. Terus cuci bersih wajah, leher, dan kalian jangan lupa untuk menguap muka kalian, karena itu adalah hal terpenting. Dan cuci muka bersih kalian itu juga terpenting untuk mengangkat sel kotoran mati, jadi gak ngendap di wajah pas kalian maskeran. Untuk itu biarkan selama 10-15 menit mengering. Basuh dengan air hingga bersih. Tidak perlu menggunakan sabun lagi. Untuk hasil maksimal gunakan masker bedah 3 kali seminggu. Oh, jadi gak boleh dipakai seminggu setiap hari. Jadi aku akan pakai seminggu 3 kali. Oke, baiklah. Jadi sekarang tanggal 18. Aku gak bawa HP dong, kebiasaan. Pokoknya sekarang tanggal 18, guys. Aku gak bawa HP lagi di cas. Sorry banget. Sekarang tanggal 18, iya sih, tanggal sekarang hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020. Jadi aku udah kunci rambut biar gak kena rambut, karena ya, PR banget kok kena rambut. Jadi aku udah nyiapin maskernya, gak lupa maskernya, jangan lupa disiapin kalau mau maskeran. Dan mangkok, spatula, dan kuas. Dan rose water, aku akan pakai rose water karena ya aku suka aja gitu kalau maskeran pakai rose water. Tapi sebenarnya gak usah pakai rose water juga gak apa-apa, pakai air biasa. Tapi usahain kalau kalian mau maskeran, kalian pakai air matang ya guys, jangan pakai air mentah karena itu masih ada bakterinya. Jadi kayak muka kalian gak higienis, bukan gak higienis sih, tapi usahain aja air matang ya. Jadi kita bakalan tuang ini, tuang secukupnya aja ya. Jadi kita akan coba segini. Jadi kita akan coba segini main lagi lah, segini. Dan aku akan tuang air mawas cukupnya, karena pas aku lihat video kafaza tuh kebanyakan airnya ya kak ya. Jadi kita akan tuang pelan-pelan. Oh, ternyata banyak banget. Ternyata segini aja banyak banget. Dan kafaza ngejilat ini karena dia pakai air biasa, tapi aku pakai air mawar. Jadi aku gak berani jilat karena aku gak tau air mawar itu buat dari apa. Yaps. Ternyata aku sama kayak kafaza. Cairan. It's okay, gak apa-apa. Kita akan tambah sedikit lagi. Ini kayak beras hitam yang di bubur bayi san, bubur sun, bubur bayi, pokoknya bubur bayi, bubur bayi, bubur bayi gitu wanginya dan warnanya. Itu kayak ubi ungu, bukan warna hitam. Nah, ini udah kental. Yaps, kayak gitu. Jadi kayaknya aku gak pakai spatula deh. Aku gak akan pakai kuas. Aku pakai spatula aja. Spatula. Iya gak sih, ini apa sih? Ini apa sih guys? Tolong dong komen. Jadi aku akan pakai ini aja. Warnanya ungu, lucu banget sih. Gak hitam. Jadi aku akan pakai ini selama 3 kali seminggu berturut. Rasain juga sih kayak Kak Fazo, nyobain rasa ini enak gak? Tapi aku pakai air mawar, ternyata aku salah, seharusnya tadi aku pakai air biasa aja biar aku bisa cobain. Jadi ini aku udah pakai dan masih sisa. Ini aku udah pakai di muka, kayak warnanya ungu, kalian bisa lihat warnanya ungu, nggak hitam sama sekali. Dan wanginya tuh pengen gue jilat juga rasanya, pengen nyobain. Bisa dimakan katanya, karena ini benar-benar organik, gak organik, kayak benar-benar homemade dan benar-benar bisa dimakan. Dan gue makan juga rasanya, tapi karena aku pakai air mawar jadi ya. Dan ini sisa. Kalau kata Fazo, Kak Fazo jangan sia-siain, udah taruh di leher. Ke tangan aja kalau di leher, karena tinggal kita gosok. Karena masker ini teksturnya agak ada kasar-kasarnya, kalau buat jerawat menurutku harus pelan-pelan karena ini kayak scrub, jadi harus pelan-pelan ya. Kalau kalian punya jerawat di pipi, di bagian jerawat itu kalian tinggal tempelin aja, jangan kalian gosok kemana, kalian langsung tempelin aja. Karena aku takutnya kenapa-napa, ya kenapa-napa sih, takutnya malah jerawatnya jadi kayak gitu, meradang, pecah,
terus kelepas tangan tangan, jadi aku akan lupa kayak beda banget kan ini ketemunya tuh beda banget. Jadi aku akan pasti kita mencoba di sini, kita akan bedain beneran gak sih bikin putih yang satu ini. Kalau sih kan gosok aja sedikit karena ini scrub, ini tuh lebih ke teksturnya tuh scrub tapi halus banget scrubnya. Ini aku gak pakai ini, aku akan gosok-gosok. Scrubnya lembut banget. Ini aku udah pakai dan masih sisa. Aku akan lewasin lagi kesini. Girl, this is last day. Ini hari terakhir aku untuk maskeran selama 6 kali. Udah bukan jadi 7 hari sih, jadinya 6 kali doang. Karena emang maskernya kebetulan itu pas banget untuk satu packnya itu, satu bungkusnya itu cuma bisa dipakai sampai 3 kali. Kayak pas banget sih di muka aku, jadi kayak gitu deh. Dan ini hari terakhir aku akan pakai masker dan aku akan tunjukin before after aku setelah masker, tapi sebenarnya nggak ada fotonya. Mungkin aku akan screenshot video yang pertama itu gimana penampakan muka aku, dan sekarang ada jerawat dan di sini bekasnya dan di sini jerawat juga tapi udah kering gitu. Dan kita akan maskeran dulu dan kita akan ngebahas ini setelah maskeran. Okay. Jadi aku udah nyiapin mangkok, tempat, dan maskernya. Dan yep, ini maskernya tinggal. Ini maskernya udah habis dua-duanya, kebalik. Maskernya ini udah habis dua-duanya dan yang terakhir adalah yang hitam. Dan aku yang beras hitam tuh aku sisain pokoknya untuk yang terakhir karena aku suka banget baunya sama yang beras hitam. Tapi yang bau beras putih juga enak sih kayak bubur bayi, tapi aku lebih suka ke yang wangi beras hitam ini. Dan aku kayaknya akan beli lagi untuk masker rutin aku. Jadi buat aku tuh si masker ini cepet banget keringin jerawat-jerawat aku, jadi okay banget nih masker. Pokoknya wajib banget untuk jadi masker rutin aku. Dan ini juga kalian tahu ini pakai bahan-bahan alami, gak ada kimia, dan ini homemade dibikinnya, jadi kayak aku suka banget dan aku akan beli lagi. Ini aku habis pulang kerja, masih udah pakai baju tidur kok, masih sih. Jadi ini aku pakai baju tidur dan ini udah gak apa-apa, aku cuman bersihkan doang dan muka aku udah bersih dan gak pakai apa-apa. Kalau dilihat itu aku muka yang tipenya bener-bener kelihatan banget pori-porinya berminyak gitu loh, tapi alhamdulillah minyaknya udah mulai berkurang sedikit demi sedikit karena aku rajin. Ya, ini last day maskernya. Ini masker terakhir kita dari Kak Faza selama 6 hari aku maskeran. Kayak gak nyangka aku akan serajin itu dan seniat itu. Tapi BTW kayaknya ada videonya yang hilang satu, aku lupa bikin video karena ketiduran
sambil maskeran dan lupa mau bikin videonya. Bodoh banget aku. Tapi maskernya bener-bener tinggal sedikit loh. Dikit banget ini. Parah. Jadi aku akan pakai air matang. Ini air bisa diminum. Air aqua. Oh, sebut merek. Pokoknya air matang. Karena tinggal sedikit, takut banget kebanyakan dan jadinya encer. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Wow. Jadi ini maskernya tinggal dikit dan kita langsung pakai aja di muka. Kayaknya aku perlu pakai bandana atau enggak ya? Kayaknya enggak perlu. Jadi kita langsung pakai aja. Yaps, aku cuma maskeran segini tapi enggak apa-apa. Dan kita akan tunggu sampai 15 menit dan aku akan balik lagi. Bye. Nah, yang bagian jerawat ini nih, kan ada jerawat di sini. Jerawatin aja, say. Lanjutin ke tempat yang lain. Di sini juga ada jerawat dan aku tebelin biar cepet bye. Dan kita akan cuci muka. Jadi aku akan deketin banget muka aku biar kelihatan. Dan maaf, retek banget ini, udah kering muka aku. Jadi selama pakai masker itu, yang aku rasain adalah yang pertama, aku pernah ngeluh apa beruntusan, ya beruntusan di atas jidat tengah ini. Tapi sekarang udah hilang, kalian bisa lihat gak sih? Kayak udah rata gitu. Dan bekas jerawat di sini, jerawat waktu aku pakai itu, bekas jerawatnya juga udah mulai pudar. Bukan di sini nih, jerawat baru, dan ini juga jerawat baru udah matang. Jadi cepet banget matangnya jerawatnya. Mungkin karena aku kotor. Dan ini bekas jerawatnya agak bopeng, jadi kayak susah hilang, tapi enggak apa-apa. Dan di sini bekas jerawat yang ini juga udah pudar, dan satu lagi kantong mata ini jadi lebih seger apa aku yang segeran. Gak, jadi kayak bagus banget gitu. Dan yang bilang aku gak punya pori-pori di muka, aku punya pori-pori. Lihat, pori-pori aku gede dan bekas jerawat aku banyak. Karena aku dulu bekas jerawatan parah, dan sekarang udah it's gone, semuanya udah bener-bener hilang. Dan aku bersyukur banget. Jadi syukurin aja muka kalian yang ada. Kalian jaga baik-baik. Dan semua masker yang aku pakai itu gak mungkin kita cocok sama-sama gitu. Kayak gak mungkin yang aku pakai itu akan cocok di kalian. Jadi kita akan cocok-cocokan di muka masing-masing. Jadi gak semua produk yang aku pakai itu akan cocok di muka kalian. Jadi kalian harus lebih bisa memilih-milih. Aku kalau produknya bakalan hancur, tetap aku pakai loh. Untuk nge-review kalau di kulit aku tuh gak bagus, aku akan mereview itu gak bagus di kulit aku. Kayak yang Golden Fiera itu, sabunnya itu gak bagus. Tapi aku benar-benar review jujur, itu gak bagus. Dan masker Kavazo benar-benar bagus, dan aku pokoknya suka banget deh. Pokoknya video ini selesai sampai di sini, dan selama 6 kali ini aku pakai masker rutin, benar-benar rutin, dan hasilnya benar-benar oke banget. Bye bye.